Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian, kelas 3 SDN 35 OKU, kembali bertemu di channel Public Green. Dan hari ini kita kembali belajar melaksanakan pembelajaran daring, masih tetap di tema 1 di penghujung ya anak-anak sekalian ya. Nah, jadi tetap semangat dalam menerima materi pembelajaran ini. Oke, kita buka saja anak-anak sekalian buku tema satunya anak-anak sekalian ya. Silakan anak-anak sekalian buka di halaman 173 subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, hari ini kita belajar di pembelajaran 5. Oke. Perkembangbiakan dengan spora. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Jenis umbi ada umbi batang, ada umbi lapis, ada umbi akar, ya. Sebagai contoh, kentang dan umbi jalar adalah contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Lalu bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, ini ada perubahan yang kalian ya, umbi-umbi tersebut tetap berubah fungsinya. Lalu anak-anak sekalian, pada hari ini kita mempelajari tentang perkembangbiakan dengan spora. Sekarang kita harus tahu dulu apa arti dari spora. Spora ya, nah ini yang membalingkan ya. Spora ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Apa pula itu vegetatif? Vegetatif itu artinya alami ya, membiarkan dengan alami tanpa dibantu campur tangan manusia, walaupun memang ada yang dibantu ya, tapi kebanyakan yang dikatakan vegetatif itu secara alami. Nah, saudara sekalian, spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ya, jadi contohnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan paku. Nah, ini ya, tumbuhan paku. Jadi, kalau kita bahas kita tumbuhan paku-pakuan ya. Nah, spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun, letaknya ada di kotak spora atau sporangium yang berkumpul di atas sorus ya. Jadi ini ada contohnya nak ya, gambar ini ya, ini bapak lingkar, ya. Selain tumbuhan paku juga beberapa tumbuhan juga ada ya, yang berkembang biak dengan spora ya. Jadi yang paling gampang adalah jamur lah, jamur paku. Nah, sekalian yang paham lah ya. Nah, kalau nggak paham nanti cari tumbuhan sebut jamur atau jamur itu. Kalau nggak tahu dengan tumbuhan paku-pakuan aku ya seperti ini ya, contoh tumbuhan paku-pakuan enggak ya. Nah, anak-anak sekalian bisa lihat apa, cari jamur ya atau lumut. Nah, itu dia berkembang biak dengan spora. Berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu artinya memperbanyak ya, memperbanyak dari segi satu menjadi tiga.
Perkembangan spora pada jamur terjadi saat sporanya lalu spora berubah menjadi alat perkembangan biakan bisa makanan sehingga akhirnya tumbuh menjadi permukaan yang yang anak sekalian setelah sedikit penjelasan dari bapak materi perkembangan biakan spora ya silakan di sini ada dialog ya. Teks dialog itu Paman Bibi ya silahkan dibaca dulu dan dipahami. Oke, demikian anak-anak kalian sedikit penjelasan singkat tentang pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.